Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bertemu lagi dengan Ustazah Vivi dalam pelajaran TIK. Oke, hari ini kita akan belajar untuk membuat game. Kira-kira apa ya gamenya ya namanya? Oke, saya akan kasih tahu kita akan membuat Catch the Fruit. Oke. Ustazah akan memandu teman-teman dalam membuat game ini. Game ini menggunakan Scratpool, teman-teman. Jadi bagi yang belum punya, silahkan download aplikasi Scratpool. Oke, langsung saja teman-teman. Ustazah akan mempraktekkan cara untuk membuat game Catch the Fruit. Yang pertama, teman-teman harus menghilangkan kucing ini. Teman-teman silahkan klik ini tombol gunting. Teman-teman delete dulu. Diklik guntingnya, lalu arahkan ke kucing. Dan teman-teman bisa klik. Kucingnya menghilang. Dan sekarang teman-teman membuat backdrop atau background dengan cara ini. Teman-teman lihat di sebelah kiri, bawah sebelah kiri. Nah, ada tulisan new backdrop. Teman-teman klik yang picture ini. Choose backdrop from library. Setelah itu, teman-teman pilih blue sky. Lalu klik OK. Nah, sudah berbeda kan backgroundnya. Dari yang awal putih, sekarang berubah menjadi lebih indah. Oke, sekarang teman-teman silahkan masukkan new sprite, yaitu tombol ini animasi yang lucu. Choose sprite from library, teman-teman silahkan klik. Lalu teman-teman klik apple, lalu klik OK. Setelah itu teman-teman klik lagi animation. Teman-teman cari bone. Ini, bone. Lalu klik OK. Setelah itu, teman-teman silahkan arahkan ke bawah. Nah, sekarang kita akan memprogram Apple-nya, teman-teman. Nah, klik sprite yang ini apple, diklik. Nah, silahkan teman-teman program dengan cara pertama klik event, lalu teman-teman pilih when click, arahkan scriptnya, lalu teman-teman klik motion, cari kutu mouse pointer, ini dia. Lalu arahkan di bawah when click. Lalu teman-teman, silahkan ganti mouse pointer dengan random position. Caranya dengan klik hitam ini. Pilih random position. Lalu teman-teman, silahkan cari set Y to 0. Setelah itu, teman-teman ubah 0 menjadi 180. Jika sudah, teman-teman silakan klik Control. Lalu pilih Forever. Sudah, sekarang teman-teman silahkan klik motion. Lalu teman-teman cari change Y by 10. Setelah itu teman-teman ganti 10 dengan minus 5. Setelah selesai teman-teman klik control.
Setelah itu, if then, taruh di bawah Y, chain Y, lalu teman-teman klik operator, lalu teman-teman cari yang bentuknya seperti ini, dan arahkan di tengah-tengah antara if dan then. Lalu teman-teman cari motion, klik motion, arahkan kursor ke bawah. Teman-teman silahkan masukkan Y di sini. Nah, setelah itu ini silahkan teman-teman klik dan silahkan isi minus 170. Lalu teman-teman silahkan cari go to mouse pointer. Mouse pointer silahkan ganti dengan random position. Klik ini, hitam-hitam. Pilih random position. Setelah itu, silahkan klik set Y to 0. Silahkan arahkan di bawahnya go to random position. Lalu ganti 0 dengan 180. Sudah. Kemudian kita klik even lagi teman-teman karena belum selesai. When click silakan arahkan ke scriptnya. Oke. Setelah itu teman-teman klik data. Teman-teman silahkan klik make a variable. Variable name-nya teman-teman silahkan klik score. Silahkan tulis score lalu klik OK ya teman-teman. Setelah itu teman-teman silahkan arahkan set score to 0. Taruh di bawahnya when click. Setelah itu, teman-teman silakan klik control. Setelah itu, forever. Lalu, teman-teman silakan klik if then. Lalu, sensing. Lalu, teman-teman silakan cari touching mouse pointer. Ini silakan taruh di antara if dan then. Mouse pointernya silakan ubah teman-teman klik di hitam ini. Teman-teman klik bold. Lalu setelah itu teman-teman klik sound. Lalu arahkan play sound pop di bawahnya if touching bold then. Jika sudah, teman-teman silahkan klik data. Teman-teman klik change score by one. Lalu teman-teman klik motion. Pilih go to mouse pointer. Mouse pointer silakan teman-teman ubah dengan random position. Lalu teman-teman arahkan set Y to 0. Dan ganti 0 dengan 180. Sudah teman-teman.
Berikut program dari Apple-nya. Sekarang kita masukkan program bowl-nya. Silahkan klik bowl ini. Ini ya teman-teman. Lalu, teman-teman, klik event. When click. Lalu klik control. Forever. Setelah itu, if then, teman-teman. Setelah itu, sensing. Lalu, keep space press. Ini, teman-teman, arahkan di antara if dan then. Space-nya teman-teman ganti dengan right arrow. Lalu teman-teman silahkan klik motion. Ganti, lalu arahkan move 10 step ke bawahnya if k right arrow press. Jika sudah, teman-teman silahkan klik control lagi. Lalu, silakan arahkan if then, letakkan di situ. Kemudian, teman-teman klik sensing lagi. Lalu, key space press, letakkan di antara if dan then. Lalu, space-nya teman-teman silakan ganti dengan left arrow. Lalu, teman-teman klik motion. Lalu move 10 step. Minus 10-nya, 10-nya teman-teman ganti dengan minus 10. Sudah teman-teman, silahkan kita coba ya. Nah, klik bendera hijau. Nah, apel ini akan terjatuh secara terus-menerus. Dan jika terkena bowl, maka maka skor teman-teman akan bertambah. Nah, tapi jika bowl teman-teman tidak terkena apel, maka skor teman-teman akan tetap. Nah, jadi teman-teman harus arahkan bowl teman-teman untuk menyentuh apelnya. Nah, mana seru kan gamenya? Teman-teman bisa mencoba untuk mempraktikkan ini di rumah teman-teman. Sampai jumpa di project TIK selanjutnya. Teman-teman, selamat praktek di rumah.